Warga dihebohkan dengan kemunculan sosok Mr. Bean KW asal Pandeglang, Banten. Kemiripan wajah dan penampilan Ahmad Dimyati Natakusuma dengan pemeran komedi televisi asal Britania Raya yang dibintangi oleh Rowan Atkinson dalam film Mr. Bean kini semakin ramai di sosial media. Halo masyarakat Banten, apa kabar? Saya, Ahmad Dimyati Natakusuma. Banyak yang bilang saya mirip dengan... Ya, Mr. Bean, hehehe. Mr. Bean memang salah satu inspirasi saya. Selain karena tingkahnya yang lucu dan menghibur, kisah hidupnya juga penuh kerja keras. Menginspirasi saya untuk terus bekerja keras dan berjuang bersama rakyat, saya akan berusaha membuat happy dan menghibur masyarakat Banten. Tingkah lucu dan menghibur menjadi salah satu inspirasi anggota Komisi 3 DPR RI itu. Bahkan meme Mr. Bean KW suami Bupati Pandeglang Banten Irna Narulita tersebut mulai banyak beredar di media sosial. Jika di luar negeri ada Mr. Bean, maka di Pandeglang Banten ada Mr. Dim atau Dimyati. Masyarakat. Jadi kalau papa nonton itu ya nonton Mr. Bean. Tapi nggak tahu orang mengatakan mirip dengan Mr. Bean, apa iya gitu. Salah seorang warga sosok Dimyati memang sangat mirip dengan tokoh film Erbin. Kaget, seneng juga sih gitu ya. Terus kayak karena saya juga dulu nonton ya, dulu begitu ngelihat kok kayak sama gitu, mirip. Gitu mirip aja siapa? Sih. Mirip Mr. Bean gitu. Cuma versi lokalnya lah gitu, versi KW. Gitu ya, Padim ya. Tapi tadi seneng ya lihat Padim ini. Senang bisa ketemu langsung. Memang Padim sering gitu ke masyarakat gitu ya? Oh, sering. Beliau sering bantu juga masyarakat. Ini Mbak Bapak bisa bahasa Indonesia juga. Di sana saya kira enggak bisa bahasa Indonesia. Kebiasaan saya suka favorit saya ya inilah jasnya, ini ada kantongnya pakai dasi merah, melambangkan merah itu kan berani, putih, suci. Ininya pakai coklat karena lebih alami ya, membumi gitu ke tanah kan warnanya coklat. Nah itu kostum kesukaan saya. Tapi ini sepertinya mirip dengan itu Pak, toko yang di film itu Pak, Mr. Bean ya Pak ya? Ya agak mungkin kesukaannya sama kali ya gitu ya, tapi Mr. Bean itu adalah inspirator saya dan juga dia memberikan spirit, juga pengetahuan, menghibur, dan ya kita berbahagia lah. Kalau sudah menonton Mr. Bean itu ketawa sendiri, dan itu secara alami kan sehat, awet muda, dan juga memberikan semangat. Tapi banyak Pak yang menyebut apa mirip gitu Pak. Iya, saya pernah ke luar negeri juga, orang menanyakan, "Ayo Mr. Bean," gitu ya. Saya tanya-tanya, "Wah, kenapa saya dikaitkan dengan Mr. Bean gitu? Mr. Bean kan populer, artis, aktor, dan juga Mr. Bean itu orang yang apa? Yang sangat inilah, sangat legend, orang yang legend gitu. Maka ya saya senang aja kalau dikatakan mirip dengan Mr. Bean. Kisah hidup sang legenda MC Ted Bean yang pekerja keras dengan penuh kasih sayang menjadikan panutan bagi Dimyati untuk bekerja keras bersama rakyat dan akan membuat happy dan menghibur masyarakat Banten.